Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita berjumpa lagi yang pastinya dalam rancangan Diari Rawat pada malam ini hari Rabu jam 9 malam bersama dengan kami berdua untuk sama-sama kita terus berkongsikan konten-konten pengisian-pengisian berkenaan dengan dunia kesihatan dan perubatan. Dan pastinya kita bersiaran di saluran TV1 dan juga berita RTM. Deddy Munawar, apa khabar Munawar? Alhamdulillah, kita seperti biasa kita bersemangat pada hari ini untuk kita berikan satu topik yang sangat penting. Saya kira ini bukan topik yang baru, tapi saban tahun kita bawakan kepada anda topik ini kerana tujuan dan matlamatnya adalah sama, adalah untuk kita memberikan kesedaran kepada seluruh masyarakat Malaysia bahawa kita perlu cakna terhadap situasi semasa khususnya berkenaan dengan demam denggi. Betul, dan ini bukan sahaja untuk diberikan perhatian kepada ibu bapa sahaja ataupun golongan dewasa, malah kita juga perlu mendidik golongan kanak-kanak juga untuk mereka memahami kenapa pentingnya untuk kita mencegah daripada berlakunya penyakit denggi ini. Kalau kita ingat-ingat balik kan Munawar, masa zaman sekolah dulu kan, dalam banyak-banyak, kalau contoh cikgu suruh lukis nyamuk, dalam banyak-banyak kita lukis nyamuk denggi, mesti akan ada belang-belang dekat ekor tu kan. Itu antara usaha lah daripada pihak sekolah, pihak pendidikan sendiri untuk memberitahu kepada kanak-kanak bahawa kenapa bahayanya nyamuk Aedes dan juga penyakit denggi ni. Ya, sebab itu kita tekankan di sini tajuk kita pada malam ini, demam denggi jangan ambil mudah. Sebab apa? Kita risau ada dalam kalangan penonton kita, mungkin ada segelintir kecil kita, bila anak-anak kena gigit nyamuk, dia cuma cakap alah gigit nyamuk je, sikit je, sikit je. Tapi kita perlu ketahui apakah antara simptom-simptom ataupun komplikasi yang mungkin boleh berlaku, dan antara yang paling kita takuti adalah komplikasinya boleh membawa maut. Jadi kita nak tanyalah kepada penonton, bila kali terakhir anda ataupun kawasan kejiranan anda melakukan gotong royong, periksa di kawasan persekitaran rumah kita kebersihannya bagaimana, takut-takut nanti ada takungan air yang membiaknya jentik-jentik tersebut. Betul. Jadi sebelum kita mengupas dengan lebih lanjut berkenaan dengan denggi jangan ambil mudah, sama-sama kita saksikan clipping untuk tajuk ini, jangkitan nyamuk jangan ambil enteng. Apa itu demam denggi? Demam denggi adalah sejenis penyakit yang disebabkan oleh virus yang merebak melalui gigitan nyamuk. Terdapat 4 jenis virus yang boleh menyebabkan demam denggi, dan 1, dan 2, dan 3 dan dan 4. Jangkitan oleh salah satu jenis virus akan memberikan imuniti terhadap virus jenis itu sahaja. Jika individu tinggal di kawasan jangkitan denggi, mereka boleh dijangkiti lebih daripada sekali seumur hidupnya. Penyakit denggi ini sangat berbahaya kerana tiada ubat untuk merawatnya. Ia boleh membawa maut. Terdapat cara yang paling berkesan untuk mencegah penyakit ini, ialah dengan menghapuskan pembiakan nyamuk Aedes. Mari kita saksikan perbincangan lebih lanjut mengenai demam denggi ini dalam Diari Rawat bersama panel jemputan. Okey, kembali bersama kami dalam Diari Rawat. Pastinya tajuk yang kita angkat pada malam ini adalah demam denggi jangan ambil mudah. Jadi kita nak terus saja memperkenalkan tetamu yang bersama kita di studio pada malam ini, iaitu kita bersama dengan Dr. Muhammad Rahim Sulong dan juga Dr. Wan Ming Kiong. Kedua-duanya merupakan pakar perubatan kesihatan awam bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Assalamualaikum. Salam sejahtera, Doktor. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Dr. Rahim dan juga Dr. Wan kerana sudi bersama dengan Diari Rawat pada malam ini untuk berkongsikan, untuk kita mengupas lebih lanjut yang paling penting, untuk kita memberi pemahaman dan juga pencerahan kepada masyarakat umum berkaitan dengan denggi ini. Jadi mungkin kita boleh mulakan dengan Dr. Rahim terlebih dahulu. Jadi Doktor, mungkin ramai yang dah tahu sebenarnya apa itu penyakit denggi. Tapi mungkin Doktor boleh terangkan lagi sekali kepada masyarakat dengan sejelasnya untuk sama-sama kita fahami apa yang kita boleh fahami dengan penyakit denggi. Okey. Terima kasih. Saya agree lah kan. Mungkin ramai di antara kita dah tahu apa itu penyakit denggi. Penyakit denggi ini sebenarnya merupakan satu penyakit berjangkit yang disebabkan oleh virus. Bukan bakteria, bukan fungus dan sebagainya, tapi virus. Dan virus ini sebenarnya ada 4 jenis, iaitu kita panggil serotype. Denggi 1, denggi 2, denggi 3, denggi 4. Mana empat-empat jenis ini boleh menjangkiti kita dan kita boleh dijangkiti lebih daripada sekali. Bermaksud seseorang itu boleh mendapat jangkitan lebih daripada sekali seumur hidup dia. So, jadi tetapi berbeza dengan COVID, campak dan sebagainya,
penyakit ini tidak tidak boleh merebak daripada manusia kepada manusia yang lain secara langsung. Hmm. Okey. Dia mesti melalui perantara yang kita panggil vektor. Hmm. Dan vektor itu adalah nyamuk Aedes. Okey. Itulah dia. Okey, itu secara mukadimahnya lah, secara mudahlah kita sampaikan kepada penonton berkenaan dengan demam denggi ini kan. Pastinya kita ingin mewar-warkan juga kepada penonton. Yalah, kalau tadi kita dah faham berkenaan dengan nyamuk Aedes ini bagaimana dan juga demam denggi ini bagaimana, ianya merupakan virus yang dibawa oleh pembawa vektor nyamuk itu sendiri yang dijangkiti. Jadi untuk gejala dan juga simptom pula bagaimana, Dr. Rahim? Okey, biasanya jika seseorang itu mendapat jangkitan ataupun apabila nyamuk yang membawa virus itu menggigit manusia, maknanya dia akan menyebarkan virus itu kepada manusia. Okey. Once dia masuk dalam badan manusia, biasanya dia mengambil masa 4 hingga 7 hari sebelum seseorang itu ataupun individu itu mengalami tanda-tanda. Okey. Tanda-tanda biasanya demam yang tinggi, secara mengejut, dan lain tanda seperti sakit kepala, sakit belakang mata, sakit sendi, sakit otot dan mungkin rasa keletihan. So tanda-tanda inilah yang biasanya akan dialami oleh oleh pesakit denggi, dan mereka-mereka ini sepatutnya bila ada tanda-tanda ini, demam dan dua tanda yang saya sebutkan tadi, mereka ini berkemungkinan mengalami denggi. So, jadi mereka ini perlu mendapatkan rawatan di klinik-klinik berhampiran untuk membuat pengesahan. Tetapi ada juga di antara kita yang mengalami tanda-tanda yang lebih teruk. Di mana tanda-tandanya mungkin muntah yang berpanjangan, sakit perut yang kuat, muntah berdarah, gusi berdarah dan sebagainya. So, tanda-tanda ini kita panggil tanda-tanda amaran. Di mana mereka boleh dikategorikan sebagai denggi yang teruk, dan inilah biasanya yang jika individu atau pesakit ini tidak mendapatkan rawatan dengan cepat, mereka ini akan boleh menyebabkan kematian, boleh meragut nyawa. Sebab itulah kita galakkan jika ada tanda-tanda denggi, terus pergi kepada mana-mana klinik kesihatan untuk mendapatkan pengesahan. Baik. Pengesahan itu penting untuk kita tentukan untuk buat rawatan seterusnya. Dan untuk makluman jugalah, rawatan untuk denggi ini sehingga kini tidak ada rawatan yang spesifik lah. Maknanya rawatan yang kita beri lebih kepada rawatan simptomatik. Jika contohnya mengurangkan simptom. Ya, mengurangkan simptom ataupun mengawal cecair badan kurang kita akan kita akan tambah air dan sebagainya. Faham. Jadi Dr. Rahim, macam doktor sebut rawatan, saya tertarik dengan rawatan tu, tiada rawatan yang spesifik dan lebih kepada rawatan simptomatik ya doktor kan. Jadi sekiranya adakah penyakit denggi ni dia ada peringkat-peringkat dia doktor? Maksud dia peringkat yang biasa, peringkat yang kritikal. Ya, yang itu sebut tadi. Mungkin yang pada peringkat awal, mereka mengalami tanda-tanda yang biasa. Contohnya sakit badan, sakit otot, sakit belakang mata. Itu peringkat yang itu biasa. Peringkat biasa. Okay. Tetapi bila mereka telah mengalami tanda-tanda contoh muntah berdarah ataupun sakit perut yang kuat ataupun keletihan yang serius ataupun syirik birit, itu menunjukkan mereka telah pergi ke level seterusnya, iaitu severe denggi. Dua-dua tu rawatan sama ke berbeza doktor diberikan kepada semuanya? Rawatan bergantung pada simptom. Bergantung pada simptom. Jadi seperti yang doktor jelaskan tadi, untuk demam denggi ini tiada rawatan yang secara spesifiknya. Belum ada vaksin yang benar-benar boleh merawat demam denggi ini, tetapi ianya hanya dirawat berdasarkan daripada simptom-simptom yang berlaku pada seseorang individu. Okey, dari tadi Dr. Wan tersenyum dekat situ ya, tuan. Okey, kita nak fahamkan kepada penonton pada ketika ini bagaimana situasi demam denggi di Malaysia. Ialah kita faham negara kita berada di tahap fasa endemik denggi. Dan bagaimana situasi pada ketika ini? Adakah masih lagi berada pada tahap serius? Okey. Untuk makluman, pihak KKM akan keluarkan kenyataan abah setiap minggu oleh Pejabat Ketua Kesihatan Malaysia, di mana sehingga minggu April 22, sebanyak 64,629 kes denggi telah dilaporkan, iaitu peningkatan sebanyak 33% berbanding tempoh yang sama tahun lepas. Manakala bagi peningkatan
kematian juga sebanyak 48 kematian telah dilaporkan berbanding tempoh yang sama tahun lepas, iaitu 41%. Namun begitu, kadar kematian masih di bawah sasaran kebangsaan. Pada ketika ini, kadar kematian denggi di satu Malaysia adalah 0.07%, iaitu bawah sasaran kebangsaan 0.2%. Okey, itu antara yang berlaku situasi terkini lah berdasarkan minggu epidemiologi semasa yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi mungkin ada juga dalam kalangan kita yang tertanya-tanya mengapa situasi ini memperlihatkan peningkatan. Kalau waktu pandemik COVID-19 sebelum ini ianya memperlihatkan penurunan, tetapi dalam situasi ini 2024 ini memperlihatkan peningkatan. Secara keseluruhan, trend denggi adalah secara siklikal di mana kes akan memuncak setiap 4 hingga 5 tahun. So yang last kali bilangan kes kemuncak pada tahun 2014 diikuti dengan 2019 dan dijangka kes akan meningkat tahun ini juga. So antara faktor-faktor yang menyumbang kepada peningkatan kes denggi ini adalah pertama faktor pergerakan manusia. So terutamanya pergerakan manusia merentas negeri, daerah atau mukim semasa musim perayaan, cuti umum atau cuti sekolah, di mana pesakit-pesakit yang walaupun dia membawa virus tapi tanpa gejala atau gejala yang tidak serius, dia akan balik kepada kampung halaman masing-masing. So apabila dia terdapat jangkitan gigitan nyamuk di lokaliti kawasan baru ini, virus boleh tersebar di kawasan terbaru dan menjadikan wabak. Okey, nampaknya faktor dia lebih kepada pergerakan, pergerakan individu ataupun masyarakat daripada satu tempat ke satu tempat. Sebab ada orang mungkin macam Dr. Wan sebut tadi, ada orang mungkin ada simptom, ada orang mungkin tak ada simptom kan. Tapi sebagai kita yang membawa ni, mungkin orang lain tu dia tak tahu tahap imunisasi dia bagaimana. Tapi apa-apa pun kepada anda semua, kita akan terus melanjutkan perbincangan memberi pencerahan kepada anda berkaitan dengan denggi ini. Tapi apa-apa pun menawar, kita akan berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini. Janganlah lupa padamkan komputer. Bila rasa panas, naik aircon pun boleh. Tapi guna suhu optimum yang terbaik. Ewa, jangan ambil mudah. Ewa, ewa. Ewa, ewa, jangan kita leka. Hey, ewa, ewa. Bila basuh baju, jangan sikit-sikit. Pakai air sejuk, kan jimat elektrik. Bila gosok baju, buat semua sekali. Elakkan membazir, selamatkan bumi. Ewa, ewa, jom jimat tenaga. Jom jimatlah. Ewa, ewa. Di peringkat belia dan di peringkat anak muda, semua orang atau semua golongan inginkan sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan mendatangkan kesejahteraan dan mendatangkan keharmonian. Melihat kanak-kanak ini tidak terdedah dengan gejala-gejala yang seperti yang tidak kita mahulah. Maksudnya dalam bidang sosial banyak perkara yang berlaku. Jadi itu peranan yang penting, cukup-cukup penting supaya kita tidak berlaku perkara-perkara yang tidak baik. Sungai Bakap Pulau Pinang memilih wakil rakyat. RTM membawakan siaran langsung khas malam keputusan PRK N20 Sungai Bakap mulai 8.30 malam.
Sabtu 6 Julai 2024 hanya di TV1, saluran berita RTM dan RTM. Denggi jika dijangkiti boleh membawa maut. Jadi, jangan main-main dengan penangan gigitan nyamuk Aedes. Mudah saja untuk mengelakkan kita dari menjadi mangsa demam denggi. Apa yang hanya perlu anda ambil cakna ialah mulakan tindakan kebersihan di kawasan sekeliling rumah anda terlebih dahulu. Pertama, musnahkan semua tempat pembiakan nyamuk Aedes. Buang atau lupuskan barangan yang boleh menakung air seperti tayar lama, tin-tin kosong, bekas makanan, plastik-plastik terbuang dan sebagainya. Kedua, tangki air dan tempat tadahan air hujan ditutup rapat bagi mengelakkan nyamuk Aedes bertelur. Boleh juga letakkan bahan pembunuh jentik-jentik di dalam medium peralatan tersebut. Ketiga, jika anda seorang pencinta tanaman dan suka menanam pokok-pokok, anda seharusnya kena rajin untuk pastikan pasu-pasu pokok dan bekas tadahan dibuang airnya seminggu sekali. Ini bagi memastikan tiada peluang untuk nyamuk Aedes bertelur. Untuk pencegahan kendiri pula, anda perlu mempraktikkan langkah-langkah perlindungan untuk menghalang dari menjadi mangsa gigitan nyamuk Aedes. Paling penting, amalkan menyapu atau sembur ubat penghalau nyamuk pada anggota badan yang terdedah kepada gigitan nyamuk. Penggunaan krim yang selamat boleh melindungi anda daripada gigitan nyamuk dengan bertindak sebagai penghalang. Jika anda berada di dalam rumah, pintu dan tingkap seharusnya ditutup rapat supaya nyamuk tidak masuk berterbangan dalam ruangan rumah. Untuk pakaian pula, pilih pakaian yang berwarna cerah, berlengan panjang dan berseluar panjang jika keluar dari rumah. Ada saintis mengatakan bahawa nyamuk lebih tertarik kepada mereka yang mengenakan pakaian yang berwarna gelap. Jika rumah anda mempunyai pendingin hawa, anda digalakkan untuk hidupkan pendingin hawa tersebut. Ini kerana nyamuk tidak gemarkan tempat-tempat yang bersuhu sejuk. Jadi, tak adalah anda menjadi mangsa gigitan nyamuk. Terakhir sekali, gunakan kelambu ketika tidur. Mungkin nampak macam ketinggalan zaman, tapi kelambu dapat mengurangkan risiko anda daripada digigit nyamuk ketika tidur. Ha, dah tahu kan macam mana nak lawan nyamuk Aedes? Jadi, jangan abaikan penjagaan diri anda dan keluarga. Tiada Aedes, tiada denggi. Baik penonton, anda masih lagi bersama kami dalam Diari Rawat. Topik yang kami bawakan pada malam ini adalah demam denggi jangan ambil mudah. Kita masih lagi bersama dengan dua orang tetamu kita. Kedua-duanya merupakan pakar perubatan kesihatan awam bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia, Dr. Rahim dan juga Dr. Wan. Okey, kita sebenarnya banyak lagi yang ingin kita tahu dan kita kongsikan kepada penonton. Khususnya dalam situasi semasa sekarang ini kan. Doktor, ada penonton yang bertanya, kenapa sekiranya seseorang tersebut dapat demam denggi ini, kenapa fasa pemulihannya terlalu lama, mengambil masa yang sangat lama? Jadi mungkin kita boleh fahamkan kepada masyarakat.
Okey, biasanya mereka yang mengalami demam denggi, jika tidak kebanyakan, kebanyakan daripada mereka pesakit-pesakit ini akan baik dengan sendirinya. Baik dengan sendirinya. Tetapi ada setengah individu di mana kemungkinan imun badan kurang ataupun ada masalah-masalah kesihatan lain, mereka-mereka ini akan lebih berisiko untuk menjadi lebih teruk. Tetapi biasanya kebanyakan pesakit-pesakit denggi akan baik dengan sendirilah. Tapi sebab itulah kita kena dapatkan rawatan dengan cepat di klinik supaya doktor akan menilai sama ada mereka ini perlu diberi rawatan yang spesifik di hospital ataupun hanya sekadar membuat pemantauan sendiri, kendiri di rumah. Faham. So itulah. Itu sajalah. Okey, okey doktor. Kita nak berbalik kepada root cause dia denggi ini, iaitu nyamuk Aedes sebagai medium ataupun vektor perantara yang membawakan penyakit denggi ini, doktor. Jadi kita nak fahamkan balik kepada semua masyarakat, kepada penonton, bagaimana nyamuk Aedes ni dia boleh membiak dan bagaimana untuk kita mengawal nyamuk Aedes ni, doktor? Okey. Nyamuk Aedes ni dia ada dua jenis di mana dia yang boleh membawa penyakit demam denggi. Okey. Iaitu kita panggil nyamuk Aedes aegypti. Okey. Dan satu lagi Albopictus. Kedua-dua ini mampu membawa virus denggi, boleh merebakkan virus denggi daripada individu ke individu lain. Okey. Jadi biasanya nyamuk ini akan membiak di tempat mana-mana air bertakung. Mana-mana air bertakung sama ada besar ke kecil ke, even dalam sudu ataupun dalam botol penutup botol tu pun mampu nyamuk-nyamuk Aedes ini membiak. Biasanya mereka nyamuk Aedes membiak dalam kitaran untuk komplitkan kitaran itu mengambil masa 7 hari. So, daripada telur, daripada jentik-jentik dan terus kepada pupa dan terus kepada nyamuk dewasa. So mengambil masa 7 hari untuk menjadi dewasa dan seterusnya boleh terbang dan menyebarkan virus denggi. Jadi inilah yang kita kena maklumkan pada masyarakat supaya pastikan semua tempat-tempat di dalam dan di luar rumah kita, di premis kita, tidak ada mana-mana air bertakung yang boleh membawa boleh membiak nyamuk Aedes ini. So itulah yang pentingnya, maknanya mana-mana contohnya dalam pasu, alas pasu, mana-mana bekas-bekas polistirin dan sebagainya. Diasaskan dia boleh terapung dalam air itu mudah. Boleh, boleh. Sebab itu penting kita selalu mengingatkan masyarakat untuk pastikan tiada tempat pemiakan di dalam dan luar rumah. Kadang-kadang kita fokus di luar, kita lupa di dalam rumah, kita lupa. Betul. Jadi untuk pusingan 7 hari ini itu adalah perkara benda yang biasa. Tempoh yang biasa. Faham. Tetapi dalam keadaan contohnya cuaca yang panas, dia boleh lagi pendek, lagi singkat. Boleh mungkin 5 hari, 7 hari dah boleh jadi dewasa. Cuaca lebih panas membuatkan dia lebih produktif. Lebih produktif. Sebab itu dalam keadaan cuaca panas, kita dapati density nyamuk itu akan meningkat di lokaliti-lokaliti lah. Kalau banyak tempat-tempat pembiakan dan untuk makluman jugalah, telur ini dia sangat tahan dengan cuaca. Bermaksud walaupun tidak ada air, telur itu boleh bertahan sehingga 6 hingga 9 bulan. Sangat resilient. Sangat resilient. Bermaksud dia tunggu hujan ke, tunggu air masuk dalam bekas tu, dia akan membiak semula menjadi nyamuk dewasa. Jadi itu yang perlu kita fahami. Yang ditekankan oleh Dr. Rahim tadi adalah faktor kebersihan persekitaran rumah kita. Dalam rumah kita pastikan tiada tempat untuk nyamuk Aedes ini membiak. Jangan ada jentik-jentik. Betul. Dan satu lagi Munawar kan. Saya ini terfikir spontan. Satu lagi dalam flush toilet. Itu pun kadang-kadang kita terlepas pandang. Terutama sekali tanah-tanah yang rosak. Kalau yang biasa kita gunakan tak ada masalah. Kita selalu flush kan. So mungkin air dalam tu tak sampai 7 hari. So kalau mungkin sekolah-sekolah, cuti sekolah dan sebagainya, itu mungkin merupakan tempat yang biasa kita jumpa lah. Tempat pembiakan. Macam Aedes kata, budak cuti sekolah, aku kerja. Okey, kalau tadi Dr. Rahim memberi penekanan kepada kebersihan sekeliling rumah kita dan juga dalam rumah kita. Dr. Wan mungkin ada yang ingin ditambah. Ialah dari
segi langkah-langkah pencegahan yang boleh diambil oleh seseorang individu untuk memastikan tiada tempat membiaknya nyamuk Aedes ini? Ya, terima kasih. So seperti apa yang Tuan Rahim sebut tadi, so dari segi individu kita memang galakkan dua elemen. Satu adalah dari segi rumah dia, di mana dia kalau boleh kita galakkan individu luangkan 10 minit setiap minggu untuk periksa luar dan dalam rumah di mana-mana bekas yang menakung air supaya dia tidak menjadikan tempat pembiakan kepada Aedes. So manakala bagi penjarahan kendiri pula, disebabkan nyamuk Aedes ni dia ada waktu-waktu kemuncak gigitan dia. So di mana kita juga galakkan kepada orang ramai, so sekiranya berada di waktu kemuncak gigitan nyamuk iaitu awal pagi atau lewat petang, cuba elakkan aktiviti di luar rumah. Tapi sekiranya perlu berada atau menjalankan apa-apa aktiviti di luar rumah, so kita garakan orang ramai untuk pakai pakaian pewarna cerah dan juga menggunakan repellent untuk mencegah gigitan nyamuk. So sekiranya mereka berada di dalam premis, so mereka boleh menggunakan aerosol untuk mencegah gigitan nyamuk. Okey, itu dari usaha daripada setiap individu lah. Dan kita sedia maklum juga untuk kita memastikan kita dapat membanteras nyamuk Aedes. Demam denggi di Malaysia ini ianya memerlukan kerjasama daripada semua pihak, bukan sahaja di bahu Kementerian Kesihatan Malaysia tetapi juga dari sudut masyarakat itu sendiri. Jadi apa antara peranan yang boleh dilakukan oleh masyarakat secara keseluruhannya, komuniti, kejiranan untuk kita membanteras nyamuk Aedes? Memang kami setuju sangat dengan konsep ini, whole of government, whole of society approach. Okay. Di mana setiap lapisan masyarakat mempunyai peranan yang boleh dimain di peringkat masing-masing. So contohnya di peringkat komuniti, KKM ada beberapa inisiatif seperti 10 minit setiap minggu untuk menjalankan aktiviti cari dan musnah. Setiap bulan kita juga galakkan orang ramai untuk menggunakan satu jam untuk buat pembersihan di premis masing-masing. Atau kita kata One Hour Malaysia Clean Up. Ini antara inisiatif yang boleh dijalankan oleh peringkat komuniti. Manakala bagi peringkat agensi awam atau jawatan, kita juga galakkan mereka menjalankan gotong royong bersasar di premis bawah selian masing-masing. Contohnya quarters, pejabat. So bagi NGO juga kita galakkan semua NGO diperkasakan untuk menjalankan aktiviti pembersihan bersama penduduk atau bersama komuniti setempat untuk melaksanakan aktiviti pencegahan denggi di kawasan masing-masing. Last adalah organisasi bukan kerajaan atau GLC di mana mereka boleh diperkasakan. Last adalah sektor swasta, di mana kita mengalu-alukan sumbangan dari segi sumber untuk meningkatkan keubayan sumber pasukan dan juga balatan yang berkaitan dalam usaha mencegah dan mengawal denggi. Okey, saya tertarik dengan Dr. Wan sebut One Hour Clean Malaysia Up. Malaysia Clean Up. Itu dalam satu bulan hanya satu jam sahaja. Satu jam. Satu jam sahaja diperlukan untuk kita memberikan orang cakap apa, kudrat kita untuk buat pembersihan di premis masing-masing. Dan ini merupakan antara beberapa inisiatif-inisiatif yang tersangat penting yang boleh membantu kita semua. Dan macam saya tertarik juga berkaitan dengan swasta, kan kita apa maksudnya kerajaan KKM mengalu-alukan swasta untuk menyumbang dalam bentuk apa sahaja, wang ringgit ataupun facilities, kan, sebab ini bukan melibatkan isu persendirian, dia melibatkan isu komuniti. Jadi kita nak berbalik kepada Dr. Rahim. Doktor, kita nak cerita pasal golongan berisiko. Golongan berisiko, semua orang boleh kena dan semua orang ada kebarangkalian dan possibility untuk dijangkiti denggi, tapi golongan mana yang lebih berisiko? Okey, saya setuju. Itu semua boleh kena. Sama ada tua, muda sampai warga emas. Tetapi kita perlu ingat ada golongan-golongan ataupun individu tertentu yang lebih berisiko. Contohnya mereka-mereka yang aktif di luar rumah. Contohnya pelajar atau golongan bekerja, mereka ni aktif di luar rumah. So mereka ini lebih berisiko compare yang berada di dalam rumah. Dan yang kedua, mereka yang aktif di waktu puncak.
Kita tahu yang nyamuk Aedes ini aktif di waktu awal pagi, di lewat petang. Kalau mereka yang aktif, contohnya bermain bola di padang sebagainya. Pergi sekolah, balik sekolah. Itu waktu-waktu yang yang nyamuk ini aktif dan mereka lebih terdedah kepada jangkitan. Dan seterusnya adalah mereka-mereka yang ada penyakit-penyakit kronik seperti darah kecil manis, darah tinggi ataupun lain-lain penyakit kronik yang boleh menurunkan imuniti seseorang. So ini boleh menyebabkan mereka lebih berisiko untuk mendapat jangkitan dan seterusnya kepada jangkitan yang lebih teruklah. Okey, itu antara kelompok golongan berisiko. Tapi tidak bermakna kita yang sihat ni yang bukan kategori golongan berisiko ini perlu mengambil mudah soal nyamuk denggi ni, nyamuk Aedes ini. Jadi bila berbicara berkenaan komplikasinya dan juga simptom-simptom yang boleh dialami oleh seseorang individu, yang kita risaukan adalah komplikasinya boleh membawa kematian. Jadi itu antara perkara yang telah disasarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk tidak menyebabkan sesuatu perkara ini terus berlaku, khususnya untuk menjaga kesejahteraan masyarakat Malaysia. Jadi apa antara inisiatif yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia bagi membantas perkara ini, mencegah perkara ini, meningkatkan kesedaran orang awam berkenaan bahayanya nyamuk Aedes ini? Okey. Antara inisiatif-inisiatif yang kita jalankan, kita sentiasa meningkatkan pengetahuan masyarakat dari masa ke semasa. Kita menggunakan pelbagai platform, antaranya inilah, dan kita juga menggunakan media sosial dan sebagainya untuk memberi kesedaran kepada masyarakat berkaitan dengan denggi ini. Dan saya rasa kalau kita sebut berkaitan dengan denggi ini, daripada budak sekolah sampai dewasa, saya rasa semua dah tahu. Mungkin dari segi attitude ataupun dari segi bertanggungjawab ke itu yang mungkin kurang lagi, yang mungkin kita perlu tingkatkan dari masa ke semasa. Tapi saya nampak penting untuk bagi pihak kementerian mengambil inisiatif sebagai contoh. Terima kasih kerana bersama dengan Dari Rawat menggunakan platform Dari Rawat untuk kita meruar-ruarkan pentingnya pencegahan denggi ini. Sebab dari masa ke masa kita ni manusia yang mudah lupa, doktor, dan dari masa ke masa pula kita perlukan something yang mengingatkan kita, refresh kita dan sebagainya. Macam Dr. Wan sendiri, selain daripada apa inisiatif ataupun langkah-langkah diambil oleh kementerian, adakah terdapat kaedah kawalan lain yang boleh mengurangkan kes demam denggi di Malaysia ini, doktor? Ya, terima kasih. Antara satu contoh adalah nyamuk Aedes wolbachia. Sebelum ini mungkin saya memperkenalkan konsep wolbachia ini. Wolbachia adalah bakteria yang terdapat di serangga semula jadi seperti lebah madu, rama-rama, pepatung. Tapi dia ada dalam nyamuk Aedes aegypti. Apabila penyelidik di luar negara mengkaji nyamuk suntikan bakteria ini dalam badan nyamuk Aedes aegypti, dia mendapati replikasi bakteria dalam badan nyamuk ini dapat merencatkan pertumbuhan virus di dalam nyamuk dan seterusnya transmisi daripada nyamuk kepada manusia melalui gigitan. Disebabkan yang ini, Pertubuhan Kesihatan Sedunia pada 2016 telah sarankan teknologi wolbachia ini sebagai satu kaedah kawalan denggi secara biologi. Dari 2017 hingga 2019, Institut Penyelidikan Perubatan telah menjalankan satu kajian melibatkan 7 lokaliti beban denggi di Selangor, di mana selepas 2 tahun memang kita boleh nampak impak dia, kes mengurang di antara 4 hingga 60%. Begitu juga kejayaan ini dinampak kepada beberapa negara luar seperti Australia, Brazil dan Indonesia yang melaksanakan pelepasan nyamuk wolbachia walaupun dengan strain wolbachia yang berbeza, tapi tetap ada kejayaan di antara 70% hingga 76%. Mengambil kira kejayaan di luar negara dan juga kajian tempatan, KKN secara operasi dalam melaksanakan pelepasan nyamuk Aedes wolbachia
di beberapa lokaliti berbahagia yang melaporkan kes atau beban denggi yang tinggi. Okey. Itu antara inisiatif yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu inisiatif ataupun projek pelepasan nyamuk Wolbachia ini untuk membanteras penularan demam denggi dalam kalangan komuniti khususnya di kawasan yang berkerapatan tinggi. Jadi selepas ini banyak lagi akan kami bawakan kepada anda berkenaan tajuk kita pada malam ini, iaitu demam denggi jangan ambil mudah. Tapi terlebih dahulu kita akan berehat seketika, teruskan kesetiaan anda bersama kami dalam Jari Rawat. Anak-anak di bawah umur 13 tahun tidak dibenarkan memiliki akaun TikTok, akaun Facebook, akaun Instagram dan mana-mana akaun media sosial yang lain. Kita patut jadi negara sihat. Oleh Islam itu menekankan keperluan menjaga kesihatan. Kami Malaysia nombor satu dari segi penyakit kerana menelan, menghirup gula berlebihan. Kita perlu lihat bukan hanya gula yang gula putih kita ambil ni, tapi kita perlu lihat gula-gula yang tersembunyi. Contohnya kalau kita ambil makanan-makanan bertin, dalam tu dah ada gula dah. Kita ambil pula sos-sos cili, sos tomato dan sebagainya, dalam tu pun dah ada gula. Kita pergi pula dekat kedai nasi kandar, bahkan pula yang berkuah-kuah semua kan, dalam tu pun dah ada gula tambahan. Sebulan, saya ingat kalau 2 bulan satu paket. Gula untuk pagi lah, sarapan masa buat air. Petang kita kena masak. Pengambilan gula kita kawal dengan mengurangkan dalam kandungan minuman. Ajar untuk minum minuman yang manis, maka dia akan menjadi kebiasaan kehidupan je lah. Tapi kalau daripada awal kita untuk minum minuman yang tak manis, okeylah, tak ada masalah. Untuk episod kali ini, saya akan kongsikan informasi berkaitan dengan gout tak boleh dirawat sendiri. Sejak kebelakangan ini, kerap kita lihat di media sosial penjualan ubat atau suplemen kesihatan berkaitan rawatan gout. Tapi, adakah sebenarnya gout sejenis penyakit yang boleh dirawat sendiri tanpa nasihat doktor? Penjualan ubat mahupun suplemen kesihatan yang dikatakan boleh menyembuhkan penyakit gout merupakan suatu isu yang perlu dipandang serius. Pelbagai janji manis dapat dilihat dalam mempromosikan produk tersebut. Melihatkan cara pengusaha mengiklankan produk seperti sakit gout yang teruk boleh hilang sekelip mata atau rahsia merawat gout tanpa perlu berjumpa doktor adalah sangat membimbangkan. Gout sebenarnya adalah penyakit yang memerlukan penjagaan dan rawatan yang betul. Walaupun terdapat ubat-ubatan dan suplemen kesihatan yang boleh membantu untuk mengurangkan gejala gout, namun pesakit tidak disyorkan untuk merawat gout dengan sendiri. Doktor akan membuat penilaian keadaan kesihatan pesakit secara menyeluruh dan menyediakan pelan rawatan yang sesuai berdasarkan keperluan individu. Ingat, jangan ambil risiko untuk merawat gout dengan sendiri tanpa nasihat profesional kesihatan. Tanpa nasihat dan rawatan yang betul, gout boleh menyebabkan komplikasi dan masalah kesihatan yang lebih serius seperti pertukaran di dalam buah pinggang akibat pengumpulan kristal asid urik, kerosakan sendi yang kekal disebabkan oleh radang yang terlalu lama atau kronik sehingga memerlukan rawatan pembedahan, selain daripada masalah emosi dan psikologi akibat menanggung penyakit gout yang terlalu lama serta kesakitan yang berpanjangan, malah pelbagai masalah kesihatan yang lain. Oleh itu, pesakit perlu mendapatkan nasihat perubatan daripada profesional kesihatan sebelum memulakan sebarang rawatan gout. Jadi pengguna atau orang awam boleh menghubungi Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan National Pharmaceutical Center NPCC di talian 1-800-886-722 dari Isnin hingga Jumaat jam 8 pagi hingga 5 petang, kecuali cuti umum sekiranya terdapat sebarang pertanyaan lanjut berkaitan ubat-ubatan. Dan jangan lupa ikuti Facebook, Instagram dan TikTok Kenali Ubat Anda untuk hebahan dan informasi terkini. Gout adalah radang sendi yang boleh sembuh melalui pengambilan
memilah ubat yang betul dan penjagaan makanan dengan penuh disiplin. Pesakit yang menerima rawatan ubat watan gaut perlu menuruti saranan dan arahan yang ditetapkan oleh doktor dan ahli farmasi serta perlu menitikberatkan elemen pemakanan seimbang dan amalan gaya hidup sihat bagi membolehkan gaut yang dialami dapat dikawal seterusnya memperbaiki kualiti hidup. Okey, terima kasih kerana terus setia bersama kami dalam rancangan Diari Rawat pada malam ini dan kita masih lagi membincangkan berkenaan dengan denggi. Jangan ambil mudah dan kita masih lagi bersama dengan Dr. Rahim dan juga Dr. Wan dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Tadi Dr. Wan ada menyebut tentang projek Wolbachia iaitu pelepasan nyamuk Aedes Wolbachia di dalam kawasan-kawasan tertentu. Jadi Dr., bagaimana yang untuk bila kita fahami dia pun nyamuk Aedes juga. Dia pun jenis nyamuk Aedes yang berada di dalam orang cakap apa persekitaran kita ataupun mungkin dia dicipta berdasarkan kajian yang boleh membantu dan bagaimana ia membantu untuk menurunkan kes denggi yang berada di dalam Malaysia ini tu. Okey. Terima kasih. So, strategi nyamuk Wolbachia adalah nyamuk Aedes lawan nyamuk Aedes. Okay. So, terdapat dua pendekatan untuk pelepasan nyamuk Aedes Wolbachia iaitu suppression dengan replacement. Okay. So, mungkin saya sebut pasal replacement dulu di mana pendekatan ini telah diamalkan di Malaysia. Okay. Bila kita lepaskan kedua-dua jantan dan betina nyamuk Aedes Wolbachia ke persekitaran. So, dia akan bersenyawa dengan nyamuk liar. Okay. Di mana generasi yang seterusnya adalah nyamuk Aedes Wolbachia. So walaupun dia gigit pesakit yang ada virus denggi, tapi virus tu tidak dapat bertumbuh dalam nyamuk badan nyamuk Aedes. So seterusnya tidak dapat transmit lah infeksi ini kepada orang lain yang imuniti rendah. So, dari segi kawasan pula doktor, bagaimana kerajaan memilih kawasan untuk melepaskan Wolbachia ni? Okey, dia terdapat beberapa kriteria yang sesuai untuk nyamuk Aedes Wolbachia domombia. Sebab setakat ini kajian hanya menunjukkan nyamuk Wolbachia dalam badan nyamuk Aedes aegypti yang berkesan dalam mengekang penularan wabak denggi. So dari segi kawasan, apa yang kita dapati adalah dia lebih berkesan di tempat-tempat yang ada bangunan berstrata. Okey. Yang di mana dia ada sebadan yang jelas seperti sungai, jalan raya besar. Ya, dan juga kepadatan density nyamuk Aedes aegypti yang tinggi. Sebab kita pun juga ambil maklum bahawa ada vektor kedua iaitu Aedes albopictus di mana dia juga boleh transmit virus denggi walaupun dia tak banyak. Kebanyakan masih disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. So ini adalah pendekatan replacement di Malaysia. Manakala ada juga di luar negara mereka menggunakan kaedah suppression di mana dia hanya melepaskan nyamuk jantan. Nyamuk jantan dia tak akan menggigit, dia hanya bersenyawa dengan nyamuk betina. Okay. Dan apa-apa telur yang hasil daripada nyamuk betina liar tu dia tidak cetas dan seterusnya kita dapat mengurangkan populasi nyamuk di kawasan tertentu. Okay. Jadi bagaimana kita nak memahamkan masyarakat berkenaan operasian nyamuk berwolbachia ini? Jadi mungkin kita boleh fahamkan dari segi pencapaiannya setakat ianya dilaksanakan sejak tahun 2019 khususnya di kawasan-kawasan hotspot seperti di Selangor ataupun Lembah Kelang dan Pulau Pinang, Johor dan sebagainya. Sehingga bermula 2019 sehingga kini kita telah menjalankan projek ini di 35 lokaliti di 8 negeri di semenanjung Malaysia. Di Sabah, Sarawak belum lagi. So mungkin akan datanglah. So setakat ini kita ada 35 dan berdasarkan ciri-ciri yang kita ambil sebagaimana yang dimaklumkan oleh Dr. Wan, kawasan-kawasan hotspot, kawasan-kawasan beban tinggi dan sebagainya. So kawasan-kawasan ini akan dinilai sebelum dan selepas dan kita tengok daripada 35 lokaliti itu 19 telah komplit. Dan telah komplit pelepasan 2 tahun lebih. Dan sekarang ni ia dalam proses pemantauan dan bila kita pantau sebelum dan selepas kita dapati 19 lokaliti ini
menunjukkan pengurangan 45 hingga 100% kes denggi. Okay. So ini merupakan satu kejayaan lah, di mana projek ini telah terbukti berkesan untuk menurunkan kes denggi di Malaysia lah. Dan kita jangkakan projek ini akan diperluaskan dan setiap kita aim lah untuk 10 lokaliti setiap tahun. Okay. Pertambahan. So every year 10 lokaliti, 10 lokaliti. So bermaksud bukan statik 35, mungkin bertambahlah 45 dan sebagainya. Oh, faham. Saya suka konsep yang digunakan oleh KKM Project Wolbachia ni kan. Dia bagi nyamuk berlawan dengan nyamuk. Yeah. Kan dia orang kata kalau dalam English tu, enemy of my enemy is my friend. Jadi biarkan sesama nyamuk yang uruskan urusan ni. Jadi macam doktor sebut, kita nak apa, KKM rancang untuk menambah lokaliti. Menambah lokaliti. Dan mungkin macam Dr. Wan ada sebut kriteria bagaimana projek Wolbachia dilepaskan di kriteria lokasi-lokasi tertentu. Jadi untuk penambahan dari segi pencapaian daripada 2019 sehingga sekarang dah 5 tahun, mungkin akan datang, adakah terdapat kriteria-kriteria baru ataupun kita KKM memilih tempat ini berdasarkan daripada jumlah kes yang telah dilaporkan? Kriteria yang kita guna pakai tidak berubah. Okay. Masih menggunakan kriteria yang sama. Dan kita memang memilih lokaliti-lokaliti yang berbanding tinggi, hotspot area. Sebab itulah bila mudah kita untuk kita menilai sebelum dan selepas kan. Bila kita memilih kawasan-kawasan yang berbanding tinggi. Kalau ada komuniti yang request, yang boleh tak nak saya nak projek Wolbachia ni dilepaskan dekat tempat saya? Boleh, tapi kita masih lagi kena menilai. Okay. Sama ada sesuai tak sesuai. Okay. Sebanyak kriteria lain, bukan sahaja beban tinggi, tapi kita juga melihat dari segi kawasan itu adakah kawasan itu berhampiran dengan hutan, landscape dan sebagainya. So banyak kriteria yang kita perlu ambil kira lah sebelum kita buat pelepasan. Ada juga lokaliti di mana kawasan itu bukannya dominan Aegypti. Okey. Dia lebih dominan kepada nyamuk satu lagi tu, itu nyamuk Albopictus. So kawasan itu tak sesuai. Kita kena memilih nyamuk lokaliti di mana dominannya adalah Aegypti. Okey. Itu antara inisiatifnya lah kan. Dan ianya telah memperlihatkan pencapaian dan juga keberkesanannya lah untuk mengurangkan kes demam denggi di satu-satu lokaliti. Okey, bila bercakap berkenaan virus ini kan, pasti penonton tertanya-tanya, mesti ada vaksin kan? Betul. Macam virus sebelum ini, kita berdepan dengan COVID-19, kita dah pun divaksinkan. Dan untuk demam denggi ini, penonton pasti nak tahu, takkan tak ada vaksin, doktor, dari dulu sampai sekarang ni kan? Sebab demam denggi ini bukan satu penyakit yang baru, penyakit yang lama, doktor. Ya, betul. Untuk vaksin denggi, pihak berkuasa kawalan tadah telah membelikan pendaftaran secara bersyarat kepada satu produk vaksin berjenama Qdenga pada Februari tahun ini. So pendaftaran bersyarat ini adalah selama tempoh 2 tahun. Di mana dalam tempoh 2 tahun ini, KKM akan sentiasa kemaskinilah apa-apa data dari segi keberkesanan dan juga keselamatan daripada syarikat dan juga pihak berkuasa kawalan tadah, supaya semua faktor-faktor ini diambil kira sebelum kita nak menimbang sama ada orang ramai dari segi kumpulan umum mana yang lebih sesuai untuk mengambil vaksin ini. Di samping itu, kita juga meneliti produk ini dari segi keberkesanan kos, di mana WHO, Pertubuhan Kesihatan Sedunia, telah keluarkan satu kenyataan dan sarankan harga dia ditetapkan dalam lingkungan 5 hingga 10 US dollar supaya dia lebih cost efektif. So kita akan juga harapkan harga ini, harga produk yang ini mungkin boleh lebih dekat dengan apa saranan WHO ini dalam masa kelak. Okey, selepas ini kita nak tahu juga adakah vaksin ini telah diberikan kepada masyarakat dan siapakah kelompok umur yang layak untuk mendapat vaksin ini. Betul. Seperti yang menyatakan semuanya selepas ini, kita nak berhenti berehat seketika. Kita kembali dalam ruangan terakhir dan pembincangan kita untuk demam denggi jangan ambil mudah.
Merdeka! Kita hendaklah menghadapi dunia baru ini dengan berani dan keyakinan dan keazaman hendak hidup dan berjaya sebagai satu bangsa yang mulia. Hendaklah kita rela dan bersedia mempertahankan negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Saya percaya dengan semangat memelahirkan masyarakat dan negara madani ini yang berteraskan nilai kemanusiaan dan keyakinan serta membangunkan semula negara Malaysia merdeka dan berdaulat. Okey, kembali bersama kami dalam Diari Rawat. Kita dalam ruangan terakhir untuk kita memberikan pencerahan dan juga pemahaman kepada anda berkenaan topik demam denggi jangan ambil mudah. Doktor, pasti yang tadi kita dah berbicara berkenaan vaksin kan. Jadi pasti yang ramai juga yang nak tahu ni berkenaan ketersediaan vaksin ini, siapa yang boleh ambil, adakah ianya di bawah program imunisasi kebangsaan, doktor? Pada ketika ini, vaksin ini telah dibekalkan kepada semua di sektor swasta. Okay. So sekiranya orang ramai yang berminat kepada vaksin ini, kami menggalakkan mereka mendapatkan konsultasi daripada pengawal perubatan swasta supaya mereka dapat maklumat info lah sama ada mereka bersesuaian untuk mendapatkan vaksin tersebut. Maksudnya sesiapa saja yang merasa diri dia berisiko boleh dapat secara sukarela, betul eh? Okey, baik. Jadi kita nak balik kepada Dr. Rahim tadi. Saya tertarik sebab kita dah sebut banyak-banyak program inisiatif yang dijalankan oleh Kementerian Kesihatan berkaitan dengan denggi, pencegahan denggi. Apakah rutin-rutinnya yang seringkali dilakukan, seminggu sekali, sebulan sekali ke ataupun mungkin beberapa senggat masa sekali yang dilakukan oleh Kementerian Kesihatan dalam pencegahan ini? Okey, dalam aktiviti kawalan pencegahan denggi oleh KKM bila kita menerima kes, notifikasi kes, kita akan membuat verifikasi. Di mana kita akan buat pengesahan sama ada itu kes denggi atau tak. Dan anggota kita di lapangan di daerah, Jabatan Kesihatan Daerah akan membuat siasatan di lapangan dan jika berlaku jangkitan di situ, mereka akan membuat kawalan, aktiviti kawalan. Antaranya pada waktu pagi mereka akan pergi ke kawasan tersebut dan membuat pemeriksaan tempat pembiakan. Dari rumah ke rumah, kawasan longkang sebagai pastikan tiada tempat pembiakan. Dan pada waktu petang mereka akan membuat aktiviti fogging lah untuk membunuh nyamuk dewasa yang berkemungkinan membawa nyamuk denggi. Membawa virus denggi. Virus denggi. Fogging hanya dibuat pada waktu petang saja ke, doktor? Biasanya dibuat waktu petang ataupun awal pagi. Biasa waktu petanglah. Sebab waktu petang ini adalah waktu aktif nyamuk Aedes keluar. So jadi waktu pagi fokus kepada aktiviti cari dan musnah dan pada masa yang sama mereka akan buat larva siding, membunuh jentik jentik lah. So pada waktu petang mereka akan membuat aktiviti-aktiviti seperti fogging dan juga pada masa yang sama mereka akan menjalankan aktiviti penguasaan, aktiviti pendidikan kesihatan di lokaliti terbabit lah. Okey, itu antara aktiviti yang dibuat. Berkait rapat dengan apa yang Dr. Rahim nyatakan tadi, iaitu program cari dan musnah, pemantauan, penguatkuasaan, pemeriksaan satu-satu lokaliti, ialah bagaimana untuk kita fahamkan masyarakat bahawa sekiranya kawasan rumah mereka mempunyai kawasan pembiakan nyamuk Aedes ini, ianya bukan sahaja membahayakan kesihatan mereka dan juga diri orang-orang tersayang di sekeliling mereka, tapi juga mereka juga boleh dikenakan kompaun, doktor. Mungkin kita boleh berikan penekanan terhadap kami. Okey, nyamuk Aedes ni dia boleh terbang sehingga 200 meter. Kalau rumah kita luar dan rumah kita luar dan dalam rumah kita bebas daripada nyamuk Aedes, tak sepenting kita selamat. Okey. Sebab nyamuk Aedes boleh terbang sejauh 200 meter kan. Okay. Sebab itu kita galakkan supaya menjalankan aktiviti gotong royong supaya kawasan, seluruh kawasan itu adalah bebas daripada Aedes. Dan jika didapati ada pembiakan, anggota penguatkuasa boleh mengambil tindakan di bawah akta pemusnahan serangga pembawa penyakit.
APSPP 1975 Akta 154 di mana mereka ini boleh dikenakan compound maksimum RM500 jika didapati ada pembiakan. Dan jika gagal membayar, mereka boleh dikenakan tindakan mahkamah dan sehingga mereka boleh dikenakan denda sehingga RM10,000. Oh, okey. Itu termasuk individu dan juga yang entiti perniagaan. Sama juga di tempat-tempat construction dan sebagainya. Jadi janganlah sampai kita kena compound. Jadi apa yang paling penting adalah untuk kita menjaga tahap kebersihan persekitaran rumah kita dan juga di kawasan-kawasan pejabat kita. Mungkin Dr. Wan, mungkin ada kata-kata ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat. Kesimpulan berkenaan topik kita pada malam ini. Dan juga mungkin nasihat kepada masyarakat. Okey. Sebagai nasihat kepada semua komuniti, bagi mana-mana yang pekerjala, kita galakkan mereka mendapatkan rawatan seawalnya mungkin, sebab kita tak tahu sama ada pada peringkat awal gejala ini adalah tinggi atau tidak. Kedua adalah sebelum buat perancangan ke mana-mana lokasi, kita memang ada satu portal informasi di mana ini adalah kolaborasi bersama MOSTI, idengi.maisa.gov.my, untuk rujukan orang ramai berkaitan status lokasi yang ditujui itu, supaya mereka boleh mengambil tindakan proaktif sebelum sampai ke lokasi tersebut. Okey, maksud dia lepas ni kalau nak pergi healing, dah boleh cek dulu portal yang seperti Dr. Wan sebut sebentar tadi, pastikan pada ketika itu adakah kes dengi tinggi di kawasan yang kita nak pergi healing ataupun bercuti. Selamat ke tak? Betul. Jadi itu antara perkara yang perlu kita berikan penekanan kepada anda. Dr. Rahim, sekali lagi dalam ruangan takhir ini, ada kata-kata ingin disampaikan kepada masyarakat dari segi nasihat secara keseluruhannya? Satu ya, untuk kita maklum kepada semua masyarakat, aktiviti ataupun tugas untuk memeteras denggi ini bukan terletak di bahu KKM semata-mata. Setuju. Tetapi ianya adalah tanggungjawab semua, masyarakat semua kena bersatu padu untuk kita pastikan denggi bukan lagi merupakan masalah kesihatan awam di Malaysia. Okey, kita mungkin belum menang untuk memerangi demam denggi ini, tapi insyaAllah dengan usaha sama, kerjasama daripada kita semua, dapat kita menangani penularan demam denggi ini. Dan pastinya kalau kita dah dengar tadi kan, ada nyamuk berwolbachia kan, jangan kita harapkan nyamuk lawan nyamuk, kita harapkan usaha daripada KKM semata-mata. Betul. Tapi peranan yang kita mainkan sebagai individu dan juga komuniti. Berkaitan dengan peranan dan tanggungjawab ini, apalah sangat kalau nak membersihkan kawasan rumah sendiri kan, kita lebih bersih, lebih selesa dan pastinya lebih selamat daripada jangkitan denggi itu sendiri. Hanya perlu luangkan masa 10 minit sahaja. Kalau boleh, kita jangan biarkan kawasan rumah kita, walaupun sesibuk mana kita, jangan biarkan sampai ianya tidak terjaga dari segi kebersihannya. Betul. Kalau dalam Islam sendiri pun, kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Dan macam Dr. Wan sebut tadi pun, One Hour Malaysian Cleanup, itu satu idea yang cukup menarik daripada Kementerian Kesihatan. Dan kita ucapkan ribuan terima kasih di atas kesudian Dr. Mohd Rahim Sulong dan juga Dr. Wan Ming Kiong, kedua-duanya pakar perubatan kesihatan awam, bahagian kawalan penyakit dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Terima kasih kerana sudi bersama dengan Dia Rawat pada malam ini berkongsikan, memberi pencerahan berkaitan dengan denggi. Dan kita harapkan melalui perkongsian ini meningkatkan kesedaran dalam kalangan rakyat Malaysia. Sama-sama kita mencegah demam denggi ini. Kita sayangi diri kita, sayangilah orang-orang di sekeliling kita, masyarakat kita, daripada penularan virus denggi ini. Betul. Dan insyaAllah kita berjumpa lagi dalam rancangan Dia Rawat yang akan datang. Berjumpa lagi dari Sungai Kesegara, Palestin Pasti Merdeka. Assalamualaikum dan selamat malam.